Kambing Simulator. Ya, itulah judul dari game ini cuy. Dan ya, entah kenapa belakangan ini gue mainnya game-game simulator gitu. Kemarin aja udah Psychopath Simulator. Terus ya walaupun sebenarnya baru Psychopath Simulator sih, dan tambahannya kambing ini cuy. Gue gak tahu maksudnya apa tentang ini apa, jadi simulasi kambing tentang makan rumput dan segala macam ke kandang. Atau mungkin gue nextnya apa ya, mungkin simulasi jadi Rocky mungkin. Ya siapa tahu sih. Dan ya daripada kelamaan sih, gue langsung main aja cuy. Jir apa itu jir? Wait, lanjing kambing gue yang hitam bisa diganti bro. What the hell? Gue baru tahu kalau kambing bertelur. Oh, bisa ganti hewan rupanya. Apa ini? What the hell? Sorry. Oke, ini lebih kagak furry sih. Bisa dipakai nggak sih skin ini? Bisa cuy. Gue jadi Spider-Man. Let's go. Wow. Oh. Ini apa nih? Oke, tepar. Ini ngapain nih orang? What the hell? The Spider-Man beneran bro. What the hell? Berarti tiap skin ada kemampuan dong. Kayak ini. What the hell bro? Oh, ada misi aja cuy. Mentalin barang sampai jauh. Ah, ini misal. Nos. Barangnya apa guenya ini? Terbang bro. Lah udah. Padahal gue belum mentalin loh. Berarti gue harus terbang. Entah, gue tempat tinggi dulu ya. Mungkin pakai tempat tinggi sih biar bisa terbang. Apa ini cuy? Eh, ada lubang. Hah? Apaan tuh? What the hell? Wall jump. Ngenos gitu. Ayolah bro, lu bisa terbang bro. Oke, ini payah. Eh, tapi misalnya selesai loh. Terpukul oleh mobil. Ini. Scare them. Menakuti. Jir, kok gue kecil? What the hell? Kok gue kecil sih lo? Lah, gimana cara nakutinya gitu? Tiga ketakutan. Atau karena lubang tadi? Bentar, mana lubang tadi? Oh, beneran cuy. Ternyata lubang itu ini. Ini ada pegawai, kita takut-takutin. Aduh. What the hell bro? Ternyata lidahnya bukan scam, jir. Awas jatuh. Oke, kita sundul ini kali. What the hell? Aduh, gak bisa disundul lagi. Roh yang kuat gitu. Oh, ini lumba. Lumba bukan kambing, jir. Wih, ada kolam, cuy. Eh, ada piala. Talgoat. Ini bukan kambing, kocak. Ini zebra. Bruh. Meluncur. What the hell? Uduh. Jadi semok juga ya. Ini ada piala kayaknya. Ambil dulu. I'm fast as fuck, boy. Wait, apa ini? Oh, ini. Oh, selesai. Terbang 18 detik, gile. Gue terbang kayak gimana ya? Oh, ada trik gampang. Dua terbang nih. Nasib udah 18 detik tuh. Win you cultural heliaget. Aduh, gue nggak orang tawa. Tidak apa ini. Misi gigi WP. Lah kok anaknya nggak gigi? Sumpah nggak kebalik bro. Reaper Goat. Wah, si maskulin, si OP kita udah datang. Jir, bisa hancur. Apa ini? Loh, trofi. Bentar. Wih, luas jir. Enggak bisa naik tangga. Oh, bisa cuy. Kalau mau bundir bilang non, gue bantuin nih. What the hell? Kenapa ada NPC di sini GG semua cuy? Oh, gue harus punya duit biar ini. Wah, ternyata ada quest lain cuy. Bentar, kita ngerampok aja kali. Didi, gue punya duit. Nih, gue punya duit. Keluar satu boneka. Pitching machine. Oh alah. Oh iya, gue harus jadi kecil dulu ya. Apa sih tower ini? Lu. Istana kambing. What the hell? Rahasia cuy, bukan misi. Wah, gue terpanggil kah?
Kok ngeri gitu ya? Wait, what? Gue duduk di sini gitu. Hah? Apa, cuy? Lo. Tuh, anjay, gue jadi necromancer. Oke, gue belum kesini sih. Oke, gasin. Wah! Lo. Apa ini? Tuh ada gajak duel. Lah. Gajak duel, bro, gajak duel. Ronde 2. Ngadepin Peter Parker by one ya. Ronde 3. Ngajak Peter Parker by one kau. Ajar mental gue kocak. Belum. Pergi kau. Ronde 4. Sampai ronde berapa dah? Jai. Apa ini? Ini bukan kambing, jelas-jelas kocak. Ini mah ayam. Apa gue harus naik sini? Gue mau naik loh, sumpah. Oh, misinya ini. Ritual. Kok cara numbalin gimana? Misi penumbalan di mana itu? Ya ada katapult, bro. Ada katapel. Oh shit. Sudah terlempar kena bom pula. Peribahasa yang bagus bukan? Kalian demo apa? Gue boleh ikut kan? Lah bubar jil. Oh itu bukan salahku, Bung. Punten. Ini tempat apa, bro? Apa ini, cuy? Sorry. Apa ini? Anjir, kalian dengar sendiri kan? Ntar gue ganti kambing dulu. Kita harus melakukan pengorbanan satanis, bro. Oke, bapak-bapak gendut, kamu yang terpilih ya. Kamu yang terpilih karena kamu gay. Ini penumbalan nih. Apa summon kambing? Tuh, summon kambing. Weh, terbang. Loh. Blood the blood goat. Jai. Ntar otak gue lepasin tuh. Mereka ngikutin gue terus. Pura-pura lemah padahal raja iblis. Kok kayak magnet anjir. Apalagi ya. Ada jamur, baru tahu gue. Makan jamur. Kayak game sebelah. Pembatas map doang anjir. Aduh. Ya jatuh. Lo. What the hell? Gue di mana, bro? Gimana cara gue kembali? Ya masa ulang sih, nggak asik banget deh. Wah, nggak asik lu, bro. Masa ulang lagi? Lo. Gue udah pakai helm ini. What the fuck? Wait, what? Bener ternyata kambingnya gravitasi. Wah, gravitasi itu nggak enak, bro. Loh, gue hitam. Lah, kambing gue hitam. Oke, ada apa di sini, bro? Braku yang mengakhiri hidupmu, Pak. Selamat tinggal. Ini apa, coy? Oh, ada batu. Mayan trofi. Ini bisa didorong, kah? Bisa jer. What? Kena orang loh. Ya tapi nggak ada apa-apa di sini, sayang banget. What? Lah. Jer bisa diambil. Sumpah anaknya lebih pro ketimbang emaknya sendiri, coy. Ternyata ada trofi di sini, gue nggak sadar. Dan ya itu dulu bisa gue mainin dari simulasi kambing ini. Dan ya selalu biasa di pada gamenya real absurd sih betulku, yang mana ya skin aja udah gini apalagi gameplay jadi. Dan
Ya, mungkin ada sih misteri lagi, tapi gue nggak tahu misteri apa lagi yang bisa gue temuin. Dan ya, cuma itu sih yang bisa gue temuin sampai saat ini. Nah, trofi gue tinggal 3 lagi malahan, dan gue bingung juga sih. Dan mungkin kalau kalian ada rahasia lain yang pengen gue kalian sampaikan, atau mungkin tempat trofi yang belum gue temuin, ya kalian bisa turut tahu kalau kalian mau kasih tahu. Kalau nggak mau ya udah lah ya, gue mau nyari game lain juga. Dan ya itu aja dulu ya. Ya gue bingung aja sih dimana skin 2 ini, tapi ya udah lah, kita udahan aja, udah sejam juga. Oke, itu aja ya, thank you boy. Real, ini bukan kambing bro, ini unta. Masa cuma itu doang sih gamenya? Apa emang bisa digeser ya? Wait, what? Dua skin ini di sini dan seri lainnya. Astaga, nggak jadi gue ngapus ini, dan nggak jadi gue pindah game. Kayaknya gue fokus ini dulu aja dah.